Halo guys, kembali lagi bersama saya Tami. Sekarang saya sedang berada di Ubud, Bali untuk mengunjungi salah satu tempat wisata terbaru yang ada di Ubud, Bali. Nama tempat yang saya kunjungi sekarang adalah Taman Dedari. Taman Dedari merupakan salah satu tempat wisata terbaru di Bali. Lokasinya ada di Jalan Raya Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Kata Dedari sendiri bermakna bidadari. Nama tersebut diambil dari legenda resi Markandeya yang melihat turunnya bidadari di Sungai Ayung, tak jauh dari Taman Dedari. Tempat wisata ini secara resmi buka pada 9 Januari 2021. Pengunjung dapat menyaksikan atraksi berupa patung berukuran besar di Taman Dedari. Taman Dedari dibangun dengan tujuan komersial dan sosial. Untuk sosialnya sendiri sebagai pelestarian budaya dan adat Bali. Inilah guys suasana di Taman Dedari. Anda akan melihat pemandangan yang istimewa di depannya karena cuaca di sini sangat sejuk dan sangat nyaman untuk bersantai bersama keluarga Anda. Wow, ternyata di bawah patung ini terdapat beberapa villa lengkap dengan kolam renangnya, guys. Sungguh sangat indah, bukan? Jika Anda mau datang ke sini, usahakan jangan datang di hari libur, karena pada hari itu tempat ini pasti akan ramai. Taman Dedari ini juga pernah menjadi tempat pengambilan gambar untuk film Wonderland Indonesia yang pernah trending nomor 1 di Indonesia, guys. Jika Anda penasaran dengan videonya, saya sertakan link di bawah. Konsepnya sendiri merupakan destinasi di mana ada 3 hal, yaitu leisure, dining, event. Leisure yang artinya Anda bisa bersantai di tempat ini, guys, sambil menikmati hidangan yang ada di tempat ini. Dan dining adalah tempat makan. Di sini juga tersedia restoran dan beberapa makanan khas Bali. Dan event artinya tempat acara, yaitu biasanya hari tertentu akan ada acara seperti tari kecak dan kesenian Bali lainnya. Anda bisa lihat, guys, kolam-kolam yang sangat menyegarkan mata, dan pemandangan alam di sekitar tempat ini sangat memukau sekali, guys. Jadi Anda tidak akan menyesal datang ke sini. Dan pengunjung sudah mulai ramai, guys, yang sibuk mengambil gambar di tempat ini karena memang tempat ini sangat bagus sekali untuk pengambilan foto. Oke guys, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya agar channel ini bisa berkembang, guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.